Halo apa kabar sedulur tani, berjumpa kembali dengan channel griotani indonesia. Semoga sedulur tani mendapatkan panen yang melimpah di tahun 2022 ini. Kali ini kita akan membahas tentang jamur trichoderma sebagai agen hayati, lalu apa saja manfaat jamur ini. Dan bagaimana mendapatkan atau mengisolasi jamur ini. Simak video berikut, namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, komen, karena dengan subscribe sedulur tani semua. Channel Griotani bisa semakin maju. Selamat menyaksikan penggunaan bahan kimia dalam pengendalian hama dan penyakit yang semakin meningkat dapat menambah rusaknya lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, dalam bertani kita selalu mencoba menerapkan metode pertanian berkelanjutan, yang dapat kita terapkan salah satunya adalah menggunakan agen hayati sebagai fungisida. Salah satu agen hayati yang sering kita terapkan adalah Trichoderma sp. Karena Trichoderma sp merupakan salah satu fungi yang berperan sebagai agen hayati dalam mengendalikan serangan patogen tanaman. Seperti penyakit akar putih, atau Rigidoporus lignosus, penyakit busuk akar, Fusarium oxysporum, penyakit hawar daun, atau Rhizoctonia solani, penyakit busuk pangkal, atau Sclerotium rolfesi dan fungi patogen lainnya. Agen hayati Trichoderma selain berfungsi sebagai biofungisida, juga dapat berperan sebagai stimulator pertumbuhan tanaman, pengurai bahan organik dalam tanah, sehingga sering disebut sebagai biofertilizer. Beberapa spesies Trichoderma yang telah dimanfaatkan untuk sektor pertanian di antaranya Trichoderma harzianum Trichoderma viride, dan Trichoderma kunigi. Biakan Trichoderma dapat meningkatkan adaptasi tanaman menjadi lebih kuat terhadap serangan patogen yang disebabkan oleh fungi patogen. Trichoderma harzianum, diketahui dapat menekan pertumbuhan fungi Pitophthora infestan pada tanaman. Trichoderma memiliki tiga tipe sifat antagonis, yang menjadikannya sebagai parasit bagi fungi patogen. Sifat tersebut adalah Trichoderma menghasilkan enzim ekstraseluler beta, atau 1,3 glukanase dan kitinase yang dapat melarutkan dinding sel fungi patogen. Selain itu, beberapa jenis trichoderma menghasilkan toksin trichodermin, yang dapat menyerang dan menghancurkan propagul spora patogen di sekitarnya. Untuk spesies trichoderma viridae diketahui dapat menghasilkan antibiotik. Gliotoxin viridin yang berfungsi melindungi bibit tanaman dari serangan penyakit layu pada tanaman. Penggunaan Trichoderma sebagai bahan campuran dalam perlakuan benih sebelum ditanam dapat mengurangi kegagalan benih berkecambah akibat serangan fungi patogen. Di samping itu, Trichoderma dapat diaplikasikan bersamaan dengan pupuk kimia untuk meningkatkan efisiensi pemupukan, terutama di tanah tandus. Umumnya, penyakit layu dan busuk pangkal batang pada tanaman akibat serangan fungi fusarium sangat sulit dikendalikan dengan fungisida kimia. Karena itu, aplikasi fungisida hayati Trichoderma pada tanaman dapat mencegah penyakit akar dan busuk pangkal akibat serangan layu fusarium. Sifat antagonis Trichoderma terhadap fungi patogen dapat menekan perkembangan patogen secara alami. Keuntungan lainnya. Trichoderma merupakan agen hayati hidup yang dapat berkembang biak dan bertahan di lingkungan sebagai musuh alami fungi patogen. Berikut adalah jenis dan spesifikasi Trichoderma. Pertama, Trichoderma harzianum merupakan salah satu spesies jamur antagonis yang banyak ditemukan dan memiliki manfaat yang penting bagi pertanian di Indonesia. Di beberapa balai penelitian dan laboratorium telah banyak dikoleksi isolat dari Trichoderma harzianum. Kedua, Trichoderma viride. Fungi ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu fungi filamen dan hamer. Fungi filamen merupakan fungi yang mempunyai miselium, sedangkan hamer merupakan jamur bersel tunggal dan tidak berfilamen. Ketiga, Trichoderma coniji merupakan salah satu jamur antagonis yang sering digunakan sebagai pengendali hayati hama pada tanaman dan serangga. Trichoderma coniji juga digunakan untuk menghambat pertumbuhan jamur Coletotrichum gloiosporioides, penyebab penyakit antraknosa pada tanaman hortikultura. Berikut adalah langkah sederhana untuk mengisolasi Trichoderma secara mandiri dari alam. Kita bisa mengeksplorasi sumber trikoderma dari tanah di sekitar perakaran bambu. Bahan-bahan pembuatan fungisida trikoderma, nasi sebanyak 1-2 mangkok, ukuran mangkok bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhanmu. Nasi ini sebagai media tempat pertumbuhan jamur trikoderma. Peti terbuat dari bambu atau plastik, namun kami merekomendasikan yang terbuat dari bambu, tali, atau karet untuk pengikat alkohol dengan kadar 70%, kain bersih, sendok bersih, toples bersih. Cara pembuatan jamur trichoderma sebagai fungisida. Langkah pertama, yang perlu Anda lakukan untuk proses pembuatan jamur trichoderma adalah, dengan menyiapkan besek bambu, yang akan dijadikan sebagai tempat nasi. Selanjutnya, besek bambu tersebut kita beri alas dari serasa daun bambu sebagai alas. Langkah selanjutnya yaitu mengisi bagian dalam besek dengan nasi yang sudah dingin. Jika sudah kita tutup, besek tersebut dengan tutupnya selanjutnya kita ikat menggunakan tali plastik atau karet. Untuk mendapatkan jamur trichoderma, simpan besek bambu beserta isinya tersebut selama kurang lebih tujuh hari. Baru setelah itu, Anda bisa mengambilnya. Perhatikan dengan baik apakah terdapat jamur dengan berbagai warna. Jika iya, maka Anda telah berhasil mendapatkan beberapa jenis miselium trichoderma. Miselium inilah yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi jamur trichoderma. Untuk lebih jelasnya, tunggu video berikutnya dari proses mengisolasi trichoderma F0 sampai F1. Agar tidak ketinggalan, silahkan subscribe dan notifikasi lonceng diaktifkan.